Karena radhiyallahu anhu yufiju ala qawlihi ta'ala bahwa Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi memberikan keterangan kepada kita akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa anzala lakum minal an'ami thamaniyat aswaj. Allah menurunkan untuk kalian wahai manusia, wahai anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam, minal an'am, Allah itu menganugerahkan, memberikan karunia, memberikan kepada kita daripada hewan ternak, unta, sapi, kambing dan lain sebagainya, tsamaniyat azwaj, ada 8 pasang. Artinya apa? Unta ada yang laki, ada yang perempuan, 2 suku. Sapi ada yang laki, ada yang perempuan, 4. Kambing ada 2. Ada kambing Jawa, kambing kaca, ada domba. Domba laki perempuan 6. Kambing kaca, kambing Jawa juga laki perempuan pas ada 8. Annal murad bi hadzal inzal, yang dimaksud firman Allah anzala lakum, Allah menurunkan untuk kalian, huwal ijab ba'dal adam, yaitu yang dimaksud itu bukan menurunkan dari atas ke bawah, tapi maksudnya adalah mewujudkan daripada hewan ternak, menciptakan untuk kita Allah hewan ternak. Setelah yang tadinya hewan ternak itu enggak ada, maka untuk kita bertahan hidup di muka bumi, Allah ciptakan yang namanya hewan ternak. Makanya hewan ternak disebut al-an'am, kenikmatan-kenikmatan. Karena memang unta itu nikmat, sapi itu nikmat, kambing itu juga nikmat. Fa innal ma'duma baqin fi ghaibillah wa ghaibullah lahul 'ulum. Karena sejatinya apa yang belum tercipta itu ada dalam ilmu gaibnya Allah. Dan apa yang tidak diketahui oleh kita dan diketahui oleh Allah itu namanya gaib. Maka sesuatu yang gaib itu ada sifat tinggi, ada sifat yang mengungguli, ada sifat kemuliaan. Fa idza baraza makana fi ghaibillah ila alami syahada alladzi lahun nuzul faqad nazal. Nah, apa yang gaib dulunya kemudian menjadi tampak di alam nyata, maka itulah yang dimaksud dengan turun. Allah menurunkan untuk kalian hewan ternak. Menurunkan ini gimana? Dari atas ke bawah? Bukan. Sesuatu yang gaib itu lebih tinggi daripada sesuatu yang bisa kita saksikan. Sesuatu yang gaib itu lebih mulia daripada apapun yang pernah kita saksikan. Allah, surga, malaikat, arsy, dan seterusnya. Jelas ya? Apa yang gaib kok menjadi nampak di alam nyata? Berarti ada penurunan begitu. Dari yang mulia turun. Ya bukan berarti dari yang enggak mulia dari yang mulia menjadi enggak mulia, ya enggak. Tapi ada penurunan. Itu yang dimaksud dengan firman Allah, dan Allah menurunkan bagi kalian hewan ternak. Karena dulunya hewan ternak sebelum tercipta di dalam fi ghaibillah, di dalam gaibnya Allah, kemudian diciptakan oleh Allah sebagai bahan untuk kita bertahan hidup, bekal buat kita untuk bertahan hidup, menjadi nampak di alam nyata, bisa kita saksikan. Turun berarti dulu di ghaibillah, gak ada yang tahu kecuali Allah kapan Allah punya rencana. Akhirnya oh, pokoknya jantan sama betina kapan kawin yang punya keturunan. Kita pun juga tahu. Walaupun enggak mutlak pengetahuan kita sebagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Falaisal murad bi mithli hadzal inzal al-hubut min ulul mahsus ila asfal mahsus. Jadi Allah menurunkan bagi kalian wahai manusia
yang namanya hewan ternak itu bukan berarti menurunkan dari atas ke bawah. Jadi kalimat anzala itu bermakna macam-macam. Ada kalanya bermakna khalaqa, menciptakan. Allah menciptakan buat kalian hewan ternak. Ada yang berpendapat kenapa kok Allah tidak berfirman dengan khalaqa? Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ayat yang lain Allah berfirman, Allah menciptakan bagi kalian apapun di muka bumi. Tapi untuk hewan ternak, kenapa Allah berfirman dengan Allah menurunkan? Anzala, bukan khalaqa. Kenapa? Karena hewan ternak ini bisa bertahan hidup dari tumbuh-tumbuhan. Makanan hewan ternak, unta, sapi, kambing ini tanam-tanaman. Tanam-tanaman ini bisa hidup dengan air. Air itu turun apa tercipta? Turun. Ini yang disebut dengan tadrij. Jadi bertahap. Sirotok bingung ya. Belum masuk intinya memang kita. Sirotok bingung. Tidak ada masalah, belum saya sampaikan intinya. Ini belajar tafsir ya begini nih sudah. Kadang yang disentuh tasawufnya, kadang yang disentuh nahunya, kadang disentuh balaghahnya, kadang disentuh sirahnya, wah macam-macam. Kadang disentuh fikihnya, hukum-hukumnya, macam-macam. Intinya di sini ada khilaf di antara ulama. Apa maknanya anzala? Kenapa kok Allah enggak berfirman dengan khalaqa? Kalau khalaqa menciptakan kan beres. Allah menciptakan buat kalian hewan ternak. Mari. Kok Allah berfirman, Allah menurunkan anzala. Kan enggak mungkin, enggak ada sirnya, enggak mungkin enggak ada tujuannya. Nah, di sini ulama tafsir mereteli dengan ilmu yang mereka punya, dengan ketakwaan mereka yang mereka punya, mereka meraba-raba. Oh, anzala di makna khalaqa, sama aja mau disebut dengan anzala, khalaqa podo. Ada lagi yang mengatakan enggak. Khalaqa ya khalaqa, anzala ya anzala. Anzala itu adalah karena hewan ternak itu makanannya adalah tanam-tanaman dan kebutuhan pokok daripada tanam-tanaman itu adalah air, maka Allah menciptakan hewan ternak dengan kalimat anzala. Kenapa? Dari air ada tanaman, dari tanaman ada hewan ternak. Nah, ada lagi yang berpendapat memang turun. Kenapa? An'am ini hewan ternak dulunya adalah hewan yang ada di surga. Hewan yang memang ada di surga, unta, sapi, kambing, hewan ternak ini dulunya memang ada di surga. Ketika turun Nabi Adam ikut turun hewan ternak ini dari surga ke alam nyata, dari surga ke alam dunia. Ah, berarti dimaksud turun. Baik. Khilaf panjang. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ini ayat daripada surat Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya berkelompok-kelompok. Wasiqal ladina kafaru bi rabbihim ila jahannam zumar. Digiring orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala kepada neraka jahanam dalam keadaan berkelompok-kelompok. Surat Az-Zumar, berkelompok-kelompok. Itu ahli neraka. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Adapun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala digiring, dituntun, dibimbing oleh para malaikat menjadi pemandu wisata, guide tour itu para malaikat menggiring para penduduk surga ke dalam surga untuk masuk ke dalam surga dalam keadaan zumar. Juga berkelompok-kelompok. Jadi orang masuk neraka itu berkelompok-kelompok. Orang masuk surga itu juga berkelompok-kelompok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini wajib iman dari apa yang ada, dari apa yang tidak ada menjadi ada. Kita iman enggak? Kita ini dulu ada? Enggak ada. Sekarang ada apa enggak? Ada. Iman enggak kita ini? Yakin enggak? Percaya enggak? Percaya. Berarti kita juga wajib beriman bahwa suatu saat kita bakal enggak ada. Dan setelah itu kita bakal ada lagi untuk selama-lamanya. Wajib iman. Dari tidak ada menjadi ada, iman. Lalu terus kenapa kita nggak beriman dari ada menjadi tidak ada? Kalau kita beriman dari nggak ada menjadi ada, aneh kalau ada orang nggak beriman dari ada menjadi nggak ada lagi.
Kalau orang beriman dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada, kenapa tidak beriman untuk menjadi ada lagi? Terus begitu misalnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk melakukan itu. Berkuasa. Baik, kita dari sperma, mani, enggak ada matanya, enggak ada hidungnya. Kok iso? Rupanya kayak ngene iki apa cerita? Maaf, mau yang kulitnya putih, yang kulitnya sawo mateng, mau yang hitam. Maaf, maaf. Mani itu warnanya sama. Kok iso rupane kok ngene? Kita iman enggak? Iman. Iman. Berarti konsekuensi dari keimanan tersebut adalah kita juga harus beriman, harus yakin, harus percaya dari ada menjadi tidak ada gitu. Nanti dari tidak ada dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus beriman. Karena itu, iman itu adalah perangkat keyakinan yang berdasarkan ilmu. Jangan aku iman kalau enggak punya ilmu. Makanya orang dulu itu enggak senang kalau ada santrinya wiritan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abtas pernah ke Mekah ketemu sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mau belajar nyantri. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abtas ahli wirid, senang baca wirid. Maka ketika mau belajar, Al-Habib Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ngasih syarat, ya Habib, antum kalau mau belajar sama anak antum tinggalkan wirid antum semuanya. Ditinggalkan sama Ahmad, ditinggalkan semuanya, tinggal Khatib bin Abtas. Ratibul Atas. Kalau yang kita baca Ratibul Haddad, Al-Imam Al-Haddad ini muridnya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Atas, sahibu Ratibul Atas. Semua wirid ditinggalkan kecuali Ratibul Atas. Ketemu sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan gurunya, loh kan sudah ana bilang jangan baca wirid selagi nyantri belajar sama anak. Lu enggak cuma Ratibul, jangan dibaca, nanti ada waktunya. Akhirnya tinggalkan. Akhirnya Al-Habib Ahmad mimpi ketemu Al-Habib Husin bin Umar, putranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtas, Syahibur Ratib, Ratib Al-Abtas. Kenapa enggak dibaca? Enggak boleh sama guru. Enggak dibaca. Akhirnya 3 kali berturut-turut Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abtas mimpi kepada Syahibur Ratib, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abtas. Mimpi sekali enggak dibaca, mimpi 2 kali enggak diajak, mimpi 3 kali ketok ngamuk Al-Habib Umar ini. Wocon sampai dikasih ijazah, akhirnya izin kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, diceritakan kenapa mimpinya, apa yang terjadi, akhirnya diperbolehkan untuk baca wirid Ratibul Atas. Artinya kita ini jangan kok iman kemudian modalnya istighfar, misalnya modalnya wiritan, modalnya zikir, enggak. Bukan begitu. Iman itu perangkat keyakinan, tapi pondasinya adalah ilmu. Bagaimanapun kita bisa kenal kepada Allah melalui la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kita kenal sama Allah hanya karena wirid la ilaha illallah. Bagaimana mungkin kita tahu Nabi Muhammad lahirnya bagaimana, lahirnya di mana, punya anak berapa, istrinya berapa, siapa saja, sejarahnya, hanya ngadakan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Terus kenal sama Nabi. Enggak. Kita wajib iman kepada Allah. Pondasinya bukan la ilaha illallah tapi ilmu. Kita iman sama Rasulullah. Pondasinya bukan salawat, tapi modasinya adalah ilmu. Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ilmu. Kita mengenal siapa Allah Tuhan kita juga melalui ilmu. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Kenali, enggak ada Tuhan kecuali Allah, baru istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan sampai ada orang istighfar, aku mohon ampun kepada Allah, tapi Allah ini ada apa enggak ya? Astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ragu dalam hati, apa ya ada surga neraka ini? Ngejagain. Loh, yang enggak bisa, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Iman dulu, baru wiritan. Ilmu dulu, baru wirid. Naam. Kemudian yang kedua, orang iman itu, orang yang beriman dan orang yang kafir, kapan masuk surga orang yang beriman, orang kafir kapan masuk neraka, yang berkelompok-kelompok. Nah, orang yang beriman itu kapan masuk surga itu dengan pemimpin mereka. Yauma nad'u kullu unasin biiman. Hari akhirat, hari kiamat adalah hari di mana kami Allah menyeru, memanggil semua manusia dengan pemimpin mereka. Sehingga
Ahlu Sunnah wal Jamaah dari ayat ini menjadi dalil kita wajib untuk bermadhab. Kenapa? Kita kan pengikut Al-Imam Syafi'i. Nanti kita gak masuk surga kecuali bersama Al-Imam Syafi'i. Loh, kan enak itu. Aman gak? Aman. Jadi kita ini nanti ditanya siapa pemimpin kita? Siapa panutan kita? Siapa yang kamu tiru? Siapa yang kamu ikuti ucapannya, perbuatannya? Oh, Al-Imam Syafi'i. Panggil Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i masuk surga, kita masuk neraka. Apa perlunya Allah panggil kita beserta pemimpin kita? Nggak mungkin dong. Siapa kamu pengikut Syafi'i? Mana Syafi'i dipanggil? Tapi Syafi'i masuk surga, kita masuk neraka. Apa perlunya, bro? Nggak ada lain tujuannya adalah agar kita masuk surga buntut mengekor dengan kemuliaannya Al-Imam Syafi'i. Ini pentingnya kalau kita punya guru. Untung kita ini punya guru. Usahakan kita punya guru ini yang sambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mazhab Syafi'i, berarti nyambung ilmu kita kepada Imam Syafi'i. Kan begitu otomatisnya. Lah kalau dari Imam Syafi'i sampai Rasulullah ya jelas. Enggak usah ditanyakan sudah. Lah kalau ada orang enggak mau pakai mazhab, gurunya siapa? Saya tanya. Ya guru saya fulan, si A misalnya gitu. Gurunya si A, si B, gurunya si B. Terus, ayo coba sambung gak dengan Rasulullah? Satu, dua, tanya dua, gak nyambung atau diragukan? Gak nyambung atau tanda tanya? Oke, saya misalnya berguru kepada orang yang tidak bermadhab. Misal, gurunya guru saya siapa? Oh, Syekh Fulan, Kiai Fulan, misalnya. Atau Habib Fulan, tapi gak bermadhab. Kiai, Habib tadi gak bermadhab misalnya. Gurunya dia ketemu kira-kira bingung dia, waduh ya gak hafal saya. Iya, tapi kalau kamu punya guru siapa? Fulan. Sampai siapa? Fulan. Sampai siapa? Sampai Imam Syafi'i. Yes, mari wis, tutup wis, selesai sudah. Ibarat orang nunggu di terminal, nanti bis datang dengan naik, selamat wis. Iya. Tapi kalau ada orang naik bis ada di Sumatera, tujuannya kemana? Banyuwangi. Aduh, naik bis di terminal Lampung misalnya, tapi mau ke Banyuwangi, yo keliru. Sama orang nggak punya mazhab tapi kepingin masuk surga, berat. Kenapa? Silsilah sanadnya kamu, ilmunya kamu sampai kepada siapa? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari akhirat adalah hari di mana setiap manusia dipanggil beserta dengan pimpinan mereka siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah wajib untuk bermadhab. Yang tidak mau bermadhab, jangan mengklaim bahwa kamu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Terlalu banyak dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu juga dalil kenapa kita wajib bermadhab. Ceritakan Syekhuna Khalil Bangkalan itu. Saya pernah dapat cerita. Ada muridnya meninggal dunia. Ada muridnya meninggal dunia. Akhirnya dikubur, ikut Syekhuna Khalil untuk mengubur. Ketika selesai prosesi pemakaman, Kiai Khalil ini kesusu ngajar gitu. Disuruh nalkin sama keluarganya. Disuruh nalkin. Karena kesusu ngajar, Kiai Khalil ngomong, wis, gak usah repot-repot, bilang sama malaikat, kamu muridnya saya. Ojo dawa-dawa, aku bingung pulang. Bingung mau ngajar. Kalau malaikat tanya, bilang aja, kamu muridnya saya. Jadi kalau mau nunggu jawabannya, man robuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, wa ma imamuka, wa ma dinuka, enten ono aku wae guru. Mari. Malaikat pending. Saya nunggu guru saya Kiai Khalil. Mari. Sebagai apa? Saksi yang meringankan. Kan begitu. Ada pengadilan, saksinya enggak datang. Pending enggak? Pending. Mangrob buka. Enggak tahu nunggu guru saya. Pending. Paham ya? Pernah juga di zaman Al-Imam Al-Haddad. Oh, jauh jaraknya daripada Kiai Khalil Bangkalan. Al-Imam Al-Haddad Sahibur Ratib juga begitu. Pernah ketemu seorang pemabuk. Ketika mabuk, orang ini melantunkan syair-syair yang indah.
Sampai Al-Imam Al-Haddad, maaf karena enggak sempurna penglihatan beliau, beliau minta untuk yang itu coba cari siapa itu yang melantunkan syair. Ya, dia seorang pemabuk. Enggak apa-apa. Dekat kenal, anak mau tanya sama dia. Setelah ketemu, tolong ulangi lagi. Lantunan syair kamu sajak puisi tadi indah, hebat, luar biasa. Tolong ulangi lagi. Enggak mau kecuali ada bayarannya. Oh, siap, kata Imam Haddad. Siap. Ulangi lagi, aku bayar. Oh, sanggup bayar? Sanggup. Kamu minta berapa? Enggak berapa, tapi surga. Waduh, lah kalau minta surga ya bukan urusan saya, kata Imam Haddad. Ya wis, berarti enggak saya ulangi. Selesai. Loh, tolong ulangi. Indah syairnya kamu. Imam Haddad cuma syair. Imam Haddad tuh bisa bikin syair. Diwan Haddad yang tebel itu. Qasidah-qasidah Imam Haddad itu. Itu sebelum beliau kenal nahwu, belum belajar nahwu, bikin syair. Tapi ketika setelah beliau belajar nahwu, syairnya enggak ada yang keliru daripada nahwunya. Padahal belum belajar nahwu. Luar biasa Imam Haddad. Ulangi. Enggak, kecuali jaminannya adalah surga. Bingung Haddad. Ya sudah begini. Balenono, kamu bisa masuk surga asal kamu ikuti saya ya. Asal kamu nurut sama saya ya. Siap? Gampang ya. Nurut manusia gampang, bisa. Wis, akhirnya diulang. Singkat cerita, enggak lama kemudian meninggal si pemabuk ini. Akhirnya ketika proses pemakaman diikuti sama Imam Haddad. Diikuti. Setelah orang itu pergi semuanya, Imam Haddad nunggu. Nunggu. Dilihat kuburan. Sekali waktu muka Imam Haddad ini merah seperti orang yang ketakutan gitu, khawatir, cemas. Sekali waktu senyum. Senyum. Selesai, ketika pun ditanya, "Maaf ya Habib. Saya lihat Anda tadi waktu ada di atas pemakaman, di atas kuburan, Anda sekali waktu mukanya merah, sekali waktu mukanya kok senang. Kenapa?" "Iya. Iya. Aku perhatikan. Kan aku sudah punya tanggungan sama orang ini. Sama si pemabuk ini." Ya, tobat ya pemabuknya ya. Cok mikir sih macam-macam sampean nih. Pokok duwe guru terus mabuk enggak apa-apa ngono ta. Bukan. Tobat, tapi enggak lama terus mati. Wes. Kemudian ketika aku punya tanggungan katanya menghadap sama orang ini, aku cek, aku lihat ketika dia di alam kubur di mana? Datang mungkar dan nakir. Nih, tanya man rabbuka? Siapa Tuhannya kamu? Yang bikin aku takut adalah jawaban dia. Ya Habib, jawabannya apa? Syekhi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Guru saya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ditanya siapa Tuhannya? Jawabannya guru saya Abdullah bin Alwi. Siapa enggak takut? Gimana enggak takut, kata saya. Kata Imam Al-Haddad. Tapi yang buat aku tersenyum adalah jawaban daripada para malaikat. Marhaban bi Syekhika Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Selamat, selamat. Kamu punya guru seperti Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Untungnya kalau punya guru. Gurunya silsilah keilmuannya sambung sampai kepada Sayyidul Wujud Baginda Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Mawa'idul Jaliyah kalam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi diceritakan Al-Habib Ali Al-Habsyi itu pernah mengeluh keadaan zaman beliau. Kenapa? Keadaan zaman beliau itu bikin beliau sempat. Padahal zaman Al-Habib Ali Al-Habsyi banyak addu'a ilallah, addu'a ilal khair. Orang mengajak kepada orang baik. Banyak. Muridnya Imam Habsyi aja berapa? Salah satu murid Al-Habib Ali Al-Habsyi ada Syekh Bazuher. Syekh Bazuher ini termasuk di antara khaddamnya, pembantunya Al-Habib Umar bin Segaf As-Sofi. Al-Habib Umar bin Segaf As-Sofi. Namanya Syekh Bazuher. Singkat cerita, Syekh Bazuher ini senang dakwah, senang ngajak orang untuk tobat. Jemput bola. Ibarat orang sekarang ini dekati anak pang, dekati anak yang di kolong jembatan, diajari. Singkat cerita, ketemu sama satu orang tatuan. Zaman itu sudah ada tato. Ya. Tatuan, kemudian teler. Teler. Tanya, siapa nama kamu? Kata Syekh Zuhair. Ana, iya. Ana namanya Husain bin Dir'an. Husain bin Dir'an bin Fa bin Min.
bin siapa lagi? Bin Fulan. Bin siapa? Bin Fulan. Sampai Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah. Minal habaib. Sayyid. Tatuan. Kemudian apa? Mabuk. Zaman Imam Ali Habsyi. Makanya enggak sumpah gimana? Imam Ali Habsyi. Sumpah. Oh, ente bukan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ente bukan keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak Husin bin Dir'an bin Fulan bin Fulan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Enggak, ente bukan keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim alim, abid, nasik, ahli ibadah, ilmu, wah macam-macam. Kamu keturunannya begini, enggak bisa. Loh, aku ini keturunannya. Ayo tetap diajak kepada ke rubat Sewun, rubatnya Al-Habib Al-Habsyi pondoknya. Panggil ya Habib Ali dari bawah. Keluar Habib Ali asyrafa ala nafidhati. Iya, nengok dari apa namanya? Jendelanya. Pernah tahu fotonya Al-Habib Abdullah bin Syahab jendela itu. Nah, mirip begitu. Nengok. Ada apa wahai Bazuher? Ini anak bawa anaknya kijam. Ngamuk, anak manusia dari anak kijam. Pukul anak-anaknya manusia dan anak keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Buka bajunya. Nih, masa pantas ngaku anaknya manusia, ngaku cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sindir A. Akhir suruh mondok. Udah. Wahai Ali kata, Syekh Bazuher, biar ini mondok sama antum. Belajar sama antum tinggal di rubat, di pondok. Kalau keluar, wah, kumat mana, kumat mana. Wis biasa antum aja. Akhirnya sholat bareng Al-Habib Ali Al-Habsyi. Iya, wiritan sama Al-Habib Ali belajar. Singkat cerita, Imam Ali Al-Habsyi gutu. Muridnya aja banyak gutupnya. Di antara muridnya Al-Habib Ali Al-Habsyi adalah Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali Asgaf. Abahnya Al-Habib Abdul Ghadir Jeddah, gutup. Al-Habib Abdul Ghadir ini gutup. Abahnya namanya Ahmad, gutup. Kakeknya namanya Ahmad, gutup. Kakeknya namanya Abdurrahman juga gutup. Abdul Ghadir gutup, bin Ahmad gutup, bin Abdurrahman gutup. Gutup, bin gutup, bin gutup. Alhamdulillah Ghadir Jeddah yang kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun yang lalu meninggal. Kurang lebih. Walhasil wis 3 hari belajar sama Imam Ali Al-Habsyi. Belajar sama Imam Ali Al-Habsyi. Subhanallah, Husin bin Dir'an bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini mimpi, bukan mimpi, melihat Nabi dalam keadaan terjaga, melek, belajar sampai gutu. Terus ala sidginnya, niatnya betul-betul tobat, belajar sama gutu, sampai kepada Rasulullah. Setelah 3 hari, ngomong cerita kepada Al-Habib Al-Habsyi, wahai guru, alhamdulillah berkat antum, setelah 3 hari, dengan kesungguhan tekad, apapun yang antum lakukan, saya berusaha untuk menirunya, meneladaninya, apa yang antum baca, anak ikut baca, apa yang antum kerjakan, anak ikut. 3 hari, alhamdulillah semalam, saya berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqobah. Apa jawaban? Al-Habib Al-Habsyi, hakadha wa yabunai, beginilah wahai putraku seharusnya kamu berada. Beginilah seharusnya keadaan kamu dari dulu, wahai putraku. Senang Al-Habib Al-Habsyi. Luar biasa. Hah? Kita kadang-kadang gurunya enggak mimpi. Ojok mana ketemu melek. Mimpi orang, pemene muridnya. Kenapa? Macam-macam faktornya. Macam-macam faktornya. Karena itu sebagian ulama mengatakan kalau orang itu ingin sampai kepada Allah, betul-betul dia harus mencari guru yang tepat. Guru yang bisa menyampaikan dia kepada tujuan. Nih ya, tujuannya adalah Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga diceritakan, ya, ada seorang ulama namanya bin Aisyah. Bin Aisyah, bukan Aisyah ini perempuan, bin Aisyah. Seorang ulama keluar dari masjid, ngelihat ada keturunan Quraisy. Keturunan Quraisy, maku. Kemudian goda perempuan, ngamuk itu perempuan minta tolong, jerat-jerit tolong, ditulungi, akhirnya diantemi orang ini, diantemi, didekati sama bin Aisyah ini, dilihat, loh saya kenal ini, sudah biarkan, ini misanan, dulur, sana, karena ulama yang ngomong dulur, tinggal sama orang, dibawa, dibopong, mabuk, diantemi wong, bengal, bopong. Sampai ke rumahnya bin Aisyah, kemudian ngomong nggak sadar nih, mabuk terus diantemi wong, nggak sadar, ngomong sama pembantunya,
taruh di kamarnya kamu sementara ya. Besok kalau sudah dia sadar, suruh mandi, suruh ngadep kepada saya. Marhabat. Besok paginya melihat dia kotor, najis, kencing, muntah, disuruh mandi. Mandi. Setelah mandi, ya, diceritakan kejadian semalam. Begini, begini. Malu dia. Ya Allah, malunya saya. Ya, malunya saya. Saya diselamatkan sama seorang ulama terkenal di kota ini. Bin Aisyah, ya Allah, malu. Saya mau kabur. Saya mau lari. Gak bisa. Kata Bin Aisyah, kamu harus ketemu dulu. Setelah itu terserah kamu. Setelah itu terserah kamu. Memberanikan diri untuk ketemu. Ya, gimana perasaan kamu? Malu. Kenapa kamu malu? Ya gimana gak malu? Saya kelakuannya seperti ini diselamatkan oleh orang mulia seperti Anda. Kenapa kamu gak malu? Dari mana kamu suku berasal? Kamu suku Quraisy, suku kamu dengan sukunya Nabi sana. Kenapa kamu gak malu? Kenapa kamu gak malu bahwa kamu adalah manusia bukan binatang? Kenapa kamu gak bertakwa kepada Allah? Dinasehati, nangis. Akhirnya dia ngomong ini. Ya, pemuda yang mabuk ini ngomong, demi Allah, saya sumpah, saya akan mengucapkan sesuatu yang siap saya pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Apa itu? Saya tobat. Saya tidak akan mengulangi sedikit pun daripada apa yang saya kerjakan di masa lalu. Tobat. Tobat. Akhirnya, tidak lama kemudian, belajar menjadi ulama besar. Hampir sama dengan ucapannya Sayyidina Ali. Al-Habib Ali Al-Habsyi tadi itu. Apa itu? Hakadha ya bunai. Beginilah seharusnya kamu dulu. Kamu dari dulu, hai putraku. Beruntungnya orang kalau punya guru. Kok nyambungnya ke situ? Nyambungnya pembahasan guru. Yauma nad'u kullu nasin bi iman. Kita ini kapan masuk surga enggak sendirian. Akan dipanggil siapa saksi yang meringankan kita? Enggak ada lain kecuali guru-gurunya kita. Guru-gurunya kita manggil guru-gurunya kita. Siapa yang terakhir dipanggil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Syahidan, nabi itu sebagai saksi. Saksi, puncak kesaksian yang paling didengar oleh Allah adalah kesaksiannya Rasulullah. Kita manggil guru, guru kita manggil gurunya, gurunya manggil gurunya terus. Siapa kalau sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah, terakhir dipanggil adalah Rasulullah. Mari itu saja. Mari wis. Mari, makanya yang paling penting sekarang kita jalan hidup, ojo maksiat. Berusaha gimana caranya kita ini gak hobi sama maksiat. Ya mungkin kepreset, namanya kepreset gak sengojo. Ya, bukan kesenangan, bukan keenaan, bukan hobi, bukan candu. Nah, setelah itu kita cari guru yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Apa? Allah, Rasulullah, dan surga. Kalau kita sampai kepada Allah, kalau kita sampai kepada Rasulullah, kita akan sampai kepada surga. Baik, terakhir, terakhir. Bicara tentang keimanan. Iya. Al-Quran itu ada 30 juz. Intinya Al-Quran ada di suratul Fatihah. Intinya suratul Fatihah ada di apa? Bismillah. Intinya Bismillah ada di huruf ba. Kalau enggak ada ba, jadinya ismullah. Berarti tidak ada makna ma'iyah, menyertakan Allah. Bismillah dengan nama Allah. Nah kalau dibuang ba-nya, nama Allah, enggak ada dengan. Kalau enggak ada dengan, berarti enggak ada kebersamaan. Kita mau beraktivitas nyebut namanya Allah. Bismillah, bismillah. Berarti kita menyertakan Allah. Gara-gara ada ba-nya itu, namanya disebut dengan nama Allah. Kalau enggak ada ba-nya, nama Allah, enggak ada maksudnya. Enggak ada artinya, enggak ada maknanya. Dengan ba. Intinya ba adalah titiknya. Kenapa? Kalau enggak ada titik enggak ada ba. Satu. Yang kedua, titik itu nuqtatul wujud. Inti daripada alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Bimakana makan wa biyakun ma yakun. Karena sebab aku Allah yang ada telah ada dan apa yang akan ada. Karena sebab aku Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritakan ada seorang ulama, ahli usul fikih tapi juga ahli matematika. Singkat cerita, dia sibuk ngajar matematika. Satu santrinya ini bingung. Kiai tadi ngajari matematika, dok. Tapi pakar usul fikih gitu. Singkat cerita meninggal, Syekh Al-Amudi. Meninggal. Gimana nasibnya guru saya ini ya? Guru saya ini pakar usul fikih, saya belajar sama dia usul fikih.
Tapi kemana-mana keliling bukan ngajar usul fikih, sama saya ngajar usul fikih kemana-mana keliling ngajar matematika. Nasibnya dia di akhirat nih gimana di alam kubur ya? Subhanallah, karena kebingungan, kepikiran, mimpi. Tanya, ma fa'alallahu bika ya syekhi? Wahai guruku, apa yang Allah lakukan kepada kamu? Aku ketika didatangi mungkar dan nakir. Ketika didatangi mungkar dan nakir, tanya man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Maka aku jawab, bahwa segala alam semesta ini, kan matematika ya, dua, jawabannya dia, mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima, dan seterusnya, pasti bermula dari satu. Gak ada tahu-tahu dua kalau gak ada satu. Jelas ya? Dua itu satu tambah satu, tiga itu dua tambah satu, empat itu tiga tambah satu. Yes. Ini kan ilmu matematika tapi nyambungnya ke tauhid. Gak mungkin satu itu bermula dari nol. Enggak. Nol itu bilangan sendiri. Semua ini bermula dari satu, bukan semua mulai dari nol. Kenapa? Nol itu sifatnya adamiyah, gak wujud. Bagaimana yang tidak wujud bisa menciptakan sesuatu? Gak mungkin. Sifatnya adamiyah. Nol itu gak menciptakan satu, satu yang menciptakan dua, satu yang menciptakan tiga, satu yang menciptakan empat. Bukan nol yang menciptakan satu, menciptakan dua, menciptakan... gak mungkin. Kenapa? Sesuatu yang tidak wujud bagaimana mungkin bisa menciptakan? Gak masuk akal. Tapi karena satu itu wujud, bisa menciptakan dua, bisa menciptakan tiga, dan seterusnya. Kalau gak ada satu, gak ada dua. Kalau gak ada satu, gak ada tiga. Kalau gak ada satu, gak ada empat. Dijawab begitu, bingung malaikat ini. Maksudnya bingung ini, jawabannya ini kok, apa ya, unik. Tapi nyambung malaikat, nyambung malaikat. Akhirnya, wes, selamat dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oh, ini kelasnya ulama ya, kelasnya wali ini. Ini kelasnya, kelasnya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, ketika di alam kubur, ada seorang kerabatnya mimpi. Rabi'atul Adawiyah ditanya, bagaimana keadaan kamu? Datang mungkar dan nakir, man rabbuka? Tanya kepada saya, siapa Tuhanmu? Aku ngomong, ya Allah, kok ada yang kenal siapa kamu? Rabi'atul Adawiyah, cintanya sama Allah kan luar biasa ya. Malaikat mungkar nakir, tanya kepada saya, man rabbuka? Aku jawab, ya Allah, kok ada yang kenal engkau? Kok ono sih gak kenal engkau sebagai Tuhan ya Allah? Kok ono sih? Selamat guys. Ya, kalau kita ya belajar tauhid, ya belajar tauhid, mantep imannya, insya Allah bisa jawab. Ini kelasnya ulama, mantep-mantep imannya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi Imam Sibawai, ulama nahu, muridnya ketemu sama beliau dalam mimpi. Ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepada kamu? Aku diampuni dosa-dosaku gara-gara aku bilang ismullahu wa a'raful ma'arif. Namanya Allah paling ma'rifatnya ma'rifat. Ma'rifat itu spesifik. Dari yang umum menjadi ma'rifat spesifik. Allah adalah paling spesifiknya sesuatu yang spesifik. Kenapa? Kalau enggak ada Allah, enggak ada spesifikasi apapun. Macam-macam. Macam-macam. Satu, ini ayat dari surat Az-Zumar. Masuk neraka berkelompok-kelompok, masuk surga berkelompok-kelompok. Yang kedua, yang masuk surga maupun yang masuk neraka sama-sama akan ditanya siapa pemimpin mereka. Maka beruntung bagi kita kapan kita punya sanad ilmu sambung kepada Rasulullah bekat guru-guru kita. Insya Allah kita selamat. Yang ketiga, masalah iman. Iman itu bukan dari wirid tapi dari ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir. Bukan istighfar dulu baru iman, tapi iman. Fa'lam annahu, iman itu perangkat keyakinan yang pondasinya adalah ilmu. Ilmu, kenali siapa Allah, istighfar yang banyak. Ya, sekenal-kenalnya kita kepada Allah pasti kita enggak kenal. Makanya banyak istighfar, karena ketidakmampuan kita untuk mengenali hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah, surganya kita enggak tahu betul. Hanya gambaran saja, hanya bayangan saja. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalau kita iman dari tidak ada menjadi ada, maka konsekuensinya akibatnya kita harus iman dari ada menjadi enggak ada dan dari enggak ada menjadi ada lagi. Yang kelima, yang terakhir, Allah ini adalah nuqtatul wujud, inti dari segala penciptaan. Intinya dari Allah Subhanahu wa taala. Titik di huruf ba dalam
bacaan Bismillahirrahmanirrahim di suratul Fatihah di dalam Al-Quran. Intinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dimantapkan iman kita kepada Allah, dan mudah-mudahan sanad keilmuan kita betul-betul murni sambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikumpulkan dengan guru-guru kita, dengan orang-orang yang telah membimbing kita untuk menjadi orang baik, orang yang semakin kenal siapa Allah dan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadini ya ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bi sirri asraril Fatihah.